Ya, sangat penting yang saya sampaikan untuk dapat poin waktu itu.
Tadi saya lihat kita sekarang urutan 3 dengan 6 poin. Australia 6 poin. Tetapi nanti ada game antara Australia dan Bahrain. Ya, jadi kalau kita di 3-4 ini saya rasa kita harus terus push. Karena yang saya bilang masih ada 2 pertandingan yang di tempat kita yang kita harus juga dapat poin semaksimal itu gitu. Evaluasi apa yang dilakukan? Jadi tetap. Jadi cakup apa, Pak? Evaluasinya apa? Ya semualah. Kan kita harus pastikan kita masih ada waktu sampai Maret, jadi ya kita harus benar-benar hitung gimana kondisi pemain, ada yang cedera atau tidak, ini macam-macam. Karena ingat loh, Januari itu ada transfer window, jadi beberapa pemain kita pasti juga ada ya hal-hal yang mungkin kita harus perhatikan. Dan pasti yang saya selalu bilang, kita harus punya 2x11, berarti kan Justin kartu merah di game berikutnya dia tidak bisa main, jadi kita perlu menambah lagi ya dengan situasi pemain-pemain yang ada. Ya semoga saja Mes dan Kevin bisa recovery, bisa memperkuat lagi lini pertahanan kita gitu. Kalau kita lihat, ya mereka menjawab bahwa mereka siap dan introspeksi. Ya salah satunya game hari ini. Perubahan formasi 3-4-3 ke 3-5-2 itu sebuah introspeksi. Ya, susunan pemain yang cukup stabil, yaitu introspeksi diri. Pemain bermain dengan fight hari ini, itu introspeksi diri. Jadi saya merasa kita mulai kembali ke jalan yang kita mauin. Ya kembali, tapi masih ada 4 game. Bisa nggak kita nambah 6 poin di 4 game ke depan?